Japanese Language and Culture Institute. 雨の空、日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosawa Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosawa saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosawa Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosawa saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosawa.com.私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。 Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinosawa Japanese Language and Culture Institute. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan wartawan. Terima kasih untuk kehadirannya atas undangan Pak Krisno dengan permasalahan hukum yang sedang beliau hadapi saat ini. Sebetulnya saya juga bilang tadi, saya juga pengen jadi wartawan. Wartawan dan pengacara itu beda-beda tipis. Tantangannya kalau bicara kebenaran, ya kan? Ancamannya. Itu saya sempat, tapi nggak aktif sekali. Nah, kami hari ini ingin menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan, minta pertolongan, akhirnya mungkin bisa juga di expose gitu ya, dengan permasalahan hukum yang dihadapi Pak Sutrisno di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan, perkara beliau itu terdaftar nomor 1 ya, tahun 2018. Saat sekarang proses sedang berjalan. Hari ini masih pembuktian dengan saksi fakta. yang kami gugat, Menteri Agraria itu tergugat 1, terus Kepala Pertanahan Jogja tergugat 2. Namun dalam perjalanan persidangan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu melakukan tergugat intervensi 1. Tergugat 2 intervensi 1, kemudian ada juga yang lain lagi, Tantio Soeharno. Tergugat 2 intervensi 1 juga. Objek sengketanya sudah kami sampaikan di sini ada 2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
ada disebutkan. Kemudian kedua ada sertifikat HPL. Dalam gugatan kami ini, kami minta dibatalkan dua-duanya, objek sengketa ini ya. Selama masih ada proses persidangan ini, kami juga mengajukan adanya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa 2. Bagaimana ada juga di sini kami sebutkan, permohonan kami ini dikabulkan. Jadi tidak ada boleh kegiatan dulu di lokasi. Adapun lokasi tanah yang menjadi sehubungan dalam HPL dan surat keputusan menteri itu adalah di Jalan Malioboro, Pak ya. Bekas apa bioskop Indra. Bekas Indra. Pada waktu sebelum dikabulkan putusan penetapan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2018, saudara kami sebutkan juga, melakukan sidang di lokasi. Akinasara! Japanese Language and Culture Institute. Akinasara, Nihongo Gakkou wa 今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Nihongo Gakkou は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com. みなさん、こんにちは。私はアイと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サイモンと申します。どうぞよろしくお願いします。アディです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、ザル大学の同志学で、現在、クリスティアンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の意味です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Pembatalan daripada surat agar dia terdahulu itu yang menyatakan ini berlakunya HPL sangat bertentangan. Nah, kami pun klien kami di situ menguasai cara fisik sampai sekarang sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu terkait undang-undang pokok agraria dan peraturan urutan lainnya. Apabila kami tinggal di situ lagi, apalagi itu tidak termasuk PRK 5, artinya
tetap milik daripada NP, kemudian masih di situ, maka prioritas utama untuk mendapat hak selanjutnya yaitu adalah ya termasuk NP ini seharusnya. Nah, pada waktu itu sempat diajukan permohonan juga ke mana? Ke BPN, karena terjadi konversi kan. Hendom itu biasanya menjadi hak milik gitu. Sudah diajukan, tapi tidak ada tanggapan dan kami tidak mengetahui bagaimana hasilnya sampai sekarang. Nah, lagi perlu kami sampaikan bahwa kemudian tanpa sepengetahuan klien kami, pemerintah daerah pun membayar mengganti rugi kepada penyewa. Pada penyewa. Nah, mereka tidak pernah menanyakan kepada penyewa, Anda tinggal di sini atas alas hak apa? Tidak pernah. Jadi main bayar saja. Sementara pemilik pun ada di situ gitu. Jadi sebagian besar yang diambil oleh mereka ini ada sebesar 5.300 ya. 5.100. Luas tanah 5.700, 2.000 tidak diambil. Nah, lucu kan, yang memang betul kita tempati tidak didatangi nama dia. Yang disewa-sewakan ini didatang diam-diam, diganti rugi. Ganti rugi. Sebetulnya yang penyewa ini tidak berhak untuk menerima ganti rugi. Nah, ini nanti ada lagi langkah selanjutnya. Makanya kami bilang, ikutilah perkembangan perkara ini. Akinosana. Japanese Language and Culture Institute. Akinosana. 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinosara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Ai to moshimasu. Watashi no namae wa Adrian desu. Watashi no namae wa Han to moshimasu. Watashi wa Simon desu. Konnichiwa minasama, Samuel to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Konnichiwa, watashi wa Nara Daigaku no toshukyo de Kenza Christian to moshimasu. どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語を勉強すれば勉強するほどもっともっと楽しくなると思います。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私は、いろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか、本当に迷っていますと考えました。日本の働くは、私の意味です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Japanese Language and Culture Institute.
kita lihat lagi gitu. Langkah apa yang kita ambil gitu kan? Puncaknya seru ya? Puncaknya seru nanti. Pokoknya ini puncaknya akan seru aja. Jadi berita ini ikutin terus aja. Nanti sampai putusan ikutin. Menang tidak menang, ada yang akan menjadi yang sesuatu yang sangat luar biasa yang kita munculkan. Menang tidak menang, kami dikabulkan tidak menang, ada poin yang sangat nanti sangat ramai itu. Itu bukan hanya kita di sini aja, kita akan sampai ke berita nasional harapan kita. Karena akan kita bawa ke satu institusi, nah institusinya yang kita pegang, yang kita omong dulu. Makanya ikutin aja dulu perkembangannya, itu puncaknya nanti. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, tidak apa-apa. Karena sudah jelas juga di situ. Kalaupun ada mau telepon saya, boleh telepon saya ke 0811 87 66 87. Kalau ada kurang jelas nanti boleh tanya saya. Jadi yang minta dihentikan adalah apa ya, penataan SBO Skop itu ya? Kenapa? Yang minta dihentikan adalah penataan SBO Skop itu ya? Kenapa? Yang minta dihentikan. Oh iya, tidak ya. Ada boleh kegiatan di situ. Tadi apa kegiatannya itu? HPL. Jadi HPL itu, di atas HPL itu tidak ada boleh kegiatan apapun. Nah, walaupun tadi dikatakan ada kontraktor siapa yang melakukan, pemerintah daerah harus menginstruksikan, nggak boleh. Kalau pemerintah daerah sampai beralasan, saya tidak tahu, itu dia kontraktor, nggak boleh itu. Tidak ada alasan. Tetap dia harus menghormati.